Hello guys, Blizzard Komputer di sini. Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Nah, di sini kita akan membagikan cara aktivasi Windows agar menjadi permanen atau bisa dibilang digital license, ya. Aplikasi yang kita butuhkan adalah KMS Autolid. Kalian bisa mendownloadnya di web browser kalian sendiri. Bisa versi Kuya, Giga Purba, atau Bagas 21, atau yang lainnya ya. Kali ini saya menggunakan versi Kuya. Tampilan aplikasinya nanti akan seperti ini ya. Kalian tinggal download aja dan ikuti instruksi untuk menginstalnya. Di sini saya sudah mempunyai KMS tersebut ya. Jadi saya tidak mendownloadnya lagi. Oke, langkah terpenting dari crack ini atau aktivasi lainnya, kita harus mematikan antivirus atau defendernya agar tidak terdeteksi. Proses selanjutnya kita koneksikan ke internet dulu ya, karena proses ini membutuhkan koneksi internet untuk membuat Windows-nya digital license agar crack-nya berhasil juga. Oke, sekarang kita cari aplikasi KMS-nya. Nah, ini ya, kita install terlebih dahulu. Untuk yang ini adalah versi portable-nya. Tampilannya seperti ini, sama seperti gambar yang tadi ya. Aplikasi ini selain untuk aktivasi Windows juga bisa untuk aktivasi Office. Caranya kita klik saja yang atas ini, aktivasi Windows. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah permanen activated. Oke, sekarang kita cek dulu ya, apakah sudah berhasil. Nah, ini ya, sudah tertera digital license. Jadi untuk crack kita kali ini sudah berhasil. Cukup mudah sekali ya, dan tidak ribet sama sekali. Dan untuk para pemirsa, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya. Boleh juga bertanya atau memberikan saran di kolom komentar ya, kami tunggu komentar Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.